Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, halo teman-teman, selamat datang kembali bersama saya di channel saya Raffi Jakba. Jadi di sini kita akan bermain Uncharted 4 Thief's End. Jadi di part sebelumnya, setelah mereka menemukan peta tersebut untuk ke Madagaskar ini, look at this ya, TV pariwisata gila ampun. Setelah mereka itu ke Skotlandia dan menemukan apa tuh clue untuk mereka clue untuk mencari harta karun tersebut, mereka menemukan yaitu sebuah sebuah cahaya peta, yaitu untuk mencari harta karun tersebut, dan peta tersebut menunjukkan kepada di mana tempat Avery dan semua kapten kah ataukah Avery atau Tui kah untuk mencari atau merekrut orang, dan dia tersebut merekrut orang tersebut di tempat yaitu Madagaskar. Nah ini dia di Madagaskar. Di sini kita harus mencari 12 tower. 12 tower itu merupakan salah satu apa tuh? Yaitu apa tuh kapten 12 kapten kah? Kapten 12 kapten, yaitu merupakan 12 kapten. Tempatnya satu-satu masing-masing di lain-lain. Yaitu look at this. Ampun ya Allah. Allah Akbar. Pemandangannya tuh nah. Allah, look at look. 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 Look at this. Jadi, ya Allah, ya Robby. Itu pemandinya, teman-teman. Aduh. Ya, sumpah. Aku nggak sabar, teman-teman, untuk PS5 tahun ini. Di summer, ya. Summer tuh berarti musim panas, lah. Oh, musim panas, lah. Oh, loh. Sumpah. Tapi aku hanya di Jepang, aku baru punya PS4 Pro. Baru punya aku nih. Makanya Uncharted-nya aslinya nih tahun 2000 tahun 2014 kah atau jauh 2015, ini tahun 2019 lah teman-teman. Kalau ada yang bertanya, "Bang, ini itu Bang, ini itu apa tuh Uncharted-nya sudah keluar lama tuh, Bang? Kenapa? Kenapa Abang itu upload?" Terserah aku dong. Pokoknya di channel aku ini aku akan upload game yang aku sukai, aku cover game yang aku sukai, dan salah satunya adalah ini Uncharted 4 A Thief's End. Karena setelah tamat ini aku akan memain Infamous Second Son ini. Oke. Jadi pemandangannya teman-teman, ya Allah, ya Robby. Sip Naughty Dog. Developernya Sip Naughty Dog. Naughty Dog. Keren, keren sumpah. Aku baru Uncharted 5 nih. Lebih keren lagi. Tapi kayaknya itu tahun 2019 ini karena kayaknya tidak nggak ada bang Uncharted 5, kayaknya di PS5 adanya. Kena nanti ya kita. Soalnya PS5 tahun ini akan keluar kena teman-teman. Kayaknya itu apa tuh? Katanya Sony kena akan mengeluarkan kena Sony katanya Sony itu menyuruh developer para developer untuk fokus ke PS5 aja ya. Aman aku sih ya. Kata oke. Pokoknya lihat sih saja nanti kedepannya. Untung gak sip. Kemana sih kita nih? Aduh. Asal-asal ya aku nih ya. Pokoknya terus Jepang aku nih. Terus maju. Look at this, ya Allah. Some other big shot pirates pulled their treasure and came out here because why exactly? Who knows? Maybe for protection. British authorities were closing in on him. Sure, maybe he helped them disappear. Jadi teman-teman, ya Allah, look at this. Ini lebih parah, lebih bagus daripada yang cerita sebelumnya, sumpah. Yang ke satu, kedua, tiga, kedua lumayan lah. Tapi ketiga, mungkin ya, gitu. Aku nggak suka sih. Apa tuh pemandangan sepanjang pasir? Kayaknya pakai tali tuh, kayaknya tuh. Ada lah. Oh, pakai ini. Oke. Wah, teman-teman, bagus. Pokoknya worth it. PS4 Pro dengan TV HD, biar TV walaupun TV HD TV 1080 dengan PS4 Pro. Wah, sip teman-teman. Bagus gambarnya. Apalagi TV 4K, sumpah swear. Ini kadang nggak main-main teman-teman. Katanya itu Uncharted tempat nih paling resolusinya paling tingginya tuh 1600 ya. 1600 paling tinggi. Paling bagus. Ini game 1080 ya, Ti. Gak tau ya, amon kalau di YouTube, soalnya di YouTube tuh di kompres teman-teman. Kayak rumput-rumput kayak ini nah. Kayak rumput-rumput di sini nah.
tuh rumput-rumputnya tuh tetapi kelihatan juga tergantung juga kok. Tapi aku lihat di asesi di kondisi itu rumput-rumputnya tuh nggak kelihatan teman-teman, kayak buram-buram gitulah. Wajar deh sumpah. Ini gila. Kalian main ya. Feast your eyes, gentlemen. Lebih baik kalian main. Gua pendapat gua bagus teman-teman. Kalau kayak gitu. Tadi teman-teman look at this. Volcano sumpah. All they wanted to do was to murder and pillage in peace. Cita-cita aku teman-teman, aku berharap aku bisa keluar negeri, keluar kota ya. Keren. Oh, itu apa tuh? Keluar kota teman-teman, keluar negeri, keluar kota. Melihat pemandangan, ya Allah, bagusnya di. Yang hidup aku. Stop. Jangan dengari. Jangan dengar curhatan kau. Kita fokus ke game dulu. Apa yang kita punya? Hubungan Sorlin, Nedin. Hubungan Nedin. Tuh. Looks like they found an old colony outpost. That's the good news. Dan itu adalah berita baiknya. Dan ini adalah berita buruknya. Harus berurusan dengan Sorlin. Tuh. Sorlin. Nedin yang ngeri pasukannya. Mengerikan. Follow my lead. Ikuti saja aku aja. Yuk kita tabrak tuh yuk. Here we go guys, let's go. Oke. Mana itu? Senjata. Oke. Kita. Oh, aimingnya. Kawas teman. Aku nggak suka teman-teman tempat. Hampir setiap captor yang snipernya ada. Aku tuh karena ke situ, Bang. Allah. Mati. Salah teman-teman, salah. Allah, salah. Terlalu gabah, terlalu panik, nah sumpah nah. Aku serius. Wah, kok tadi. Oke, kita keliling. Kita minta sniper apa yang atas. Oh, itu. Oh. Oke. Eh, apa nih? Oh, itu. Oke. Give it to me. Kenakah? Oh, itu. Mati lo, kampret. Sumpah, supaya teman-teman aku nggak tahu. Kemana ya lah? Sisa itu aja kah lagi? Sisa di atas lagi, oke? Let's go. Oh, itu dia. Oke. Mana sih snipernya tuh? Dah
Okay. I think that's it. Damn it. Rafe and Nadine must have dozens of guys out here. They could just stumble onto the treasure through blind luck. Okay, jadi kita kemana sih? Oh ya. Oke, tadi jembatannya tuh. Okay, let's go. Here we go. Jesus, these pirates really need to work on their infrastructure. Pakai apa sih itu? Oh, pakai pengait. Langsung gua aja lah, kayaknya langsung. Kayaknya bisa jepang gua. Talinya ini kuat nih, kata orang ya, kata orang. Ini orang kata... ya bodoh lah. Okay, let's go, here we go. Come on, baby. Here we go. Again with the winch, Sully. Pretty handy, right? I wasn't against getting the winch, I was against getting ripped off. Look at this. Sumpah, teman-teman, aku ingin bertualang. Why? I was thinking maybe you can contact her, convince her to call off her goons. Yeah, right. What if we promise her a bigger cut than Rafe? No, that's not how she operates. She's more of a money up front kind of mercenary. Rafe's got the advantage there. Allah. Oh, tuh orangnya. Itu mereka. Oke, Sorli. Ya, kita kerja mereka. Look. Look. Sumpah teman-teman, aku pengen banget main. Aku pengen banget. Aku pengen banget main ini apa tuh? DLC-nya. Apa tuh Uncharted? The Lost Legacy-nya tuh nah, sumpah. Aku pengen banget. Hey Sam. Don't mind me asking, how'd you pass the time in prison? Apalagi dari solusi katanya, mereka itu katanya apa tuh? Jadi isunya aja apa tuh? Oh, look at this. Isunya apa tuh? The Lost Legacy yang Uncharted 4 edisinya pemain pemeran utamanya apa tuh? Nadine dengan... Siapa namanya tuh? Chloe. Bagus, teman-teman. Sumpah. Lebih bagus lagi daripada Uncharted ini. Wuh, sumpah. Sumpah, sabar. Gak sabar, teman-teman, untuk mainnya. Tapi, aku gak punya duit ya. Gak punya duit aku teman-teman. Sam, you had a guard doing you favors. Why didn't you use him to get word to us? Oh, I tried. I asked them to mail a letter to your PO box. Ah, bila kedidah jalan nih, kedidah jalan kembali nih ke sini. Look. I got busted up pretty bad. Check it out, boys. Look. Oh my God, ya Allah, ya Rabbi, tumpah, keren. Rumputnya Nina, pohon-pohonnya, bebatuannya, bukan. Apa tuh penataannya, bukan hanya itu teman-teman, hey bukan hanya grafik yang bagus, tapi penataannya tuh sumpah bagus gila-gila. Penataannya keren, sumpah ini teliti banget. Developer Nautidog ini teliti banget. Kok kesini dong. Such as pirate treasure? Maybe. Oke, here we go. Kesini. Oh ya, pistol apa tuh? Pas buka apa? Nanya. Sounds good. Kesini. Hey, be careful, kid. Iya, aku tahu ya. Alright, I'll see if there's something up here. Ada itu jadi. Katanya itu kata Nathan ada sesuatu di atas ini. Hey guys, there's a massive tower. Oh, apa nih? Dorong. Biggest one yet. Paket datang, sudah. Allah. Nathan. Eh, jadi kursi. Jadi ada rodanya. Kok kira kan tidak ada rodanya. Kayak sini sih itu. Batas. Kayak di depan dia. Oke. Alhamdulillah kekanyang gua. Here we go, guys. You two just relax. I got this. I mean, there's only one crank, you know. Ini one crank bang. Hanya satu cranknya. Kami kan perlu untuk minta tolong ya. Coba. Oh my God. Oh langsung jalan, langsung jalan, langsung begini. Wah, sung. Makan toh. Ah.
lagi tuh. Mulai datang tuh. Kampat tuh. Duduk. Mati aku. Kira aku mati. Sial. Oh itu. Ya. Sial itu Glenn Ronsternya. Oh ini nah. Oh sniper. Ya bodoh lah. Nah terus Glenn Ronsternya. Oke. Okay. Oh pada melihat tuh. Salah maaf teman-teman kok selalu gitu ya yeah. Let's try that again. Okay, let's go. Go. There we go. Sumpah teman-teman, aku melihat pemandangan ini tenang hatiku. Kayak seperti melihat bidadari dari surga. Kamu bidadari jatuh dari oh, itu nyana. Itu warnya nah. Woi. Look. Look at this. Melawati kuno. Avery spent all that money on towers. Would it have killed him to put a guardrail up here? Oh, ini lagi. Okay. Gonna take a look around. So just how much do you owe Alcazar? Alcazar. Well, he only knows about the Gunsway heist, which is worth 400 million. 400 million. Hahaha, teori. Hahaha. Guys, we're gonna find it, pay off that lunatic, and still have plenty to spare. Trust me. Easy. Uh-oh. Allah. Ampun. Allah. Oh my god. Panic. Oh my god. Allah, Nathan. Oh my god, oh yo, itu langsung sumpah. Nathan ini teman-teman orang paling beruntung dan orang paling sial saat bersama. Tapi bang tenang ya tuh orangnya. Orang yang tenang kayaknya Nathan nih, nggak gelisah. Gak panik bener saat situasi gini. Oh, aku sumpah kamu mau jadi petualang. Sumpah aku panik. Tolong, tolong, tolong. Sumpah keren nyata nih. Apa tuh mentalnya tuh nah. Dan kuat banget mentalnya. Sudah biasa gitu nah menghadapi bahaya kini. Bahaya seperti ini. Oke, here we go. Oh jembatannya. Hanya itu sama ketika sudah. Allah, jembatannya goyang. Buset, ini tinggi banget kah? Tinggi banget kah kayunya?
Eh, tinggi banget ketingginya nih. Masang kayu tuh. Now, bener. Ah, look at this. Itu sumpah tuh ya, Ti, asli. Aku ngeliat kayak asli bujur. Bangunannya, awannya bujur asli. Itu asli banget. Gak bisa lewat situ, oke. Lewat sini lah. Sumpah tuh asli gunungnya, awannya, langitnya tuh nah. Sam, asli, sumpah. Yeah. Tapi rumputnya, gamenya kayak ini nih, belum bang. Masih belum masuk. Apalagi PS5 gitu. Sumpah, gak sabar aku. Oke, okay, here we go. Let's see what we got here. Oke. Okay. Gitu. There's something back here. Sam, Sam, bantu Sam. Let's do this. Damn. It's breaked over. All right, let's look around. Let's go run. Nika? Oh, itu. Hey, hey, careful with that thing, kid. Nah, itu ambil. Heads up! Oh, Jesus! I said heads up! Heads up. Okay. Let's go. Hurry up, you two! And he's up. Sam, wait up! Oke, okay, let's go teman-teman. Look, tempat apa nih ya? Inilah kah towernya, Dolbus Tower? Kan Dolbus Tower berarti lebih dari satu tower dong pasti. Gak mungkin kan? Mungkin ini loh apa toh? Maksudnya satu tower nih bisa melihat semua tower gitu loh mungkin lah. Kayaknya, sepertinya. Karena di mana tower, tower ini, di mana tower yang itu, di mana tower ini. Kayaknya ini itu. Apa tuh patokannya, kayak ya anggaplah kayak matahari gitu. Matahari di mana, matahari di tengah matahari lah, di mana itu letaknya gitu ya. Bodoh lah. Aku banyak mikir, kebanyakan mikir. Terlalu kreatif. Look at this, cahayanya tuh asli tuh sumpah seperti museum ya, Ti. Kayak perpustakaan. Allah, asli. Ampun, dah. Fix sudah. Perasaan gue kayaknya PS4 nih sudah cukup kayaknya rasanya. Soalnya ini gak perlu lagi mengeluarkan PS5. Gak perlu lagi. PS4 Pro ini sudah cukup kan sudah. Yang kalian fokuskan tuh hanya gamenya, gameplaynya, ceritanya, dan grafiknya tuh ya. Dah. Gameplay yang bakal update-update ini. Dan ceritanya dengan atau karakternya. Itu aja difokuskan. See, what do you think the trick is here? Menurutku menurutku PS5 gak perlu apa keluarnya. Tapi bila itu menguntungkan untuk menguntungkan Sony ya gitulah namanya dagang gitu begitulah. Bila PS4 Pro sudah masanya sudah habis sudah PS5 aja lagi keluar. Oke. Okay. Oh, tower. Nah itu ada ferry, ada ini. Apa tuh? Oh, The Crown tuh kini sebenarnya. Oh, sebuah map. You had net. Kau dengar net? Genius. Oh, nah itu tempatnya. Oh, kita di tempatnya Every Sigil, Sigil ya. Ini berarti tempatnya Every Sigil. Oh, I mean. Iya kah? Itu kah? Kata-katanya. Maaf teman-teman, bahasa Inggris kok sound tolok berbaku. Bagus bahasa Inggris. Dapat 5. Ada orang selain kita ke sini. Berarti ada orang. Bubang Sorlin Tom siapa lagi? Ada. Let's go, here we go teman-teman. Kayaknya bangunan penjara dihancurkan dong. Mati. Okay, let's go. Aku ambil sekali. Allah. Ah, kubunuh kamu terus sumpah. Kubunuh kamu. Mana sih si kompol tuh? Let's go.
Perasaan kok ada lagi, Bang? Oh, itu ini. Gak sampai. Oke. Nice one. Pukulan lelaki. Gila. Let's hope so. You okay? Mampus lo. Damn. Yeah, over here. Ada apa, Sam? What are you doing? Confirming a suspicion. Shit. Look at this. Apa tuh? Surat, peta, petunjuk, informasi. Nah, iyalah informasi. Satu bulatan tuh, satu. Oh, mereka sekalinya itu mencari 12 tower dua. Karena kita ada tiga dan bertapa hebat, bertapa banyak yang mereka. Yes we do. Oh, koin itu. Kenapa koinnya tuh? Little worn down. Right there, that's a match. Oh, petunjuk. Yeah, sure, keren. Because I mean, it could be this one too. Oh, ada dua petunjuknya. Gak jelas apa tuh bentuk tanda, tanda apa tuh segitiganya. Aduh, di sini ada 12. Oh, mereka kena berpisah. Bagi dua mereka. Kita harus satu-satu. If we want to have a chance to catch them, then we've got to split up. Sam, just hold up a second, will you? Nate is right. These towers are opposite ends of King's Bay. Berpisah orang kena. Kena apa tuh rep Sam-nya ke tower satunya. Apa tuh Nathan dengan Victor ke tower satunya. Mencari petunjuknya, mencari apa tuh kelanjutannya lagi di mana. Apa tuh letak harta karunnya lagi. Aduh, mau revolt kan mencari harta karunnya. Sampai ke seluruh dunia. Hampir seluruh dunia, Skotlandia, Madagaskar. Ini kemana kah lagi nih? Oh, look at this. Part 11. Hidden implant site. Sumpah. Keren. Ini pengintaman aku. Sudah bagus. Madagaskar tadi, pengintaman ini jual lagi. Mantap. Kecil kotanya pasti bagus nih. Banyak orangnya. Tapi untuk part ini sampai di sini dulu. Nah, jadi jangan lupa like, comment, subscribe dan share video ini. Subscribe teman-teman. Subscribe itu merugikan kalian. Agar tapi itu untuk bisa kalian untuk bisa mengikuti aku, untuk langganan aku, untuk bisa membuat aku semangat untuk membuat video tersebut dan membuat aku semangat lagi untuk membuat channel ini dan membuat channel ini akan agar bisa kalian terhibur. Dan untuk part ini sampai di sini dulu. Dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.